Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita nge-vlog lagi hari ini. Sekarang pukul 9.48. Nanti kita tunggu si antar ekspres dari sana ya teman-teman. Nanti ada yang lewati jembatan. Di bawahnya ada jalan ya teman-teman. Di arah sebelah sana tuh ada jembatan Sungai Ular ya teman-teman. Nanti kita tungguin aja kereta apinya di sini, di bawah aliran air. Hari ini nggak ngevlog sendirian, ditemani sama bocil kecil yang mau ikut kayaknya hunting hari ini. Nanti kita tunggu aja ya keretanya. Oke, teman-teman, tuh si antar ekspresnya udah kelihatan. Baru lepas dari stasiun tebing tinggi. Melewati jembatan sebentar lagi, teman-teman. Ekspresnya baru melintas lepas dari stasiun tebing tinggi. Melewati jembatan Sungai Ular. Oke, kita tungguin lagi kereta api selanjutnya yang bakalan melintas di sini juga nanti. Oke, teman-teman, baru mau melintas kereta api Putri Delhi, teman-teman. Agak sedikit berisik ya, teman-teman, dikarenakan kita dekat aliran irigasi air. Duh, bahaya sekali teman-teman, jangan ditiru ya, banyak anak-anak di jalur kereta api, bisa membahayakan sekali nih. Hei, bahaya, jangan kayak gitu. Bahaya sekali mereka nih, anak-anak ini. Jangan ditiru ya teman-teman, perlakuan yang gak terpuji. Oke, selamat jalan kereta api Putri Delhi, semoga sampai tujuan. Oke, mampir ke stasiun yang ada di Batam teman-teman. Sangat bahaya sekali mereka bermain-main di jembatan kereta api. Oke teman-teman, nanti kita tunggu keretanya lagi. Kalau memang nanti keadaan nggak memungkinkan, nanti kita bakalan pindah aja ya teman-teman, karena cuacanya di sini sudah lumayan agak panas. Oke teman-teman, kita ini pindah lokasi ya. Tadi habis kita ngantar bocil balik ke rumah karena tadi udah siang. Ini kita tunggu kereta api lepas dari stasiun Lubuk Pakam. Nanti setelah di sini kita bakalan balik ke tempat yang awal tadi kita merekam ya teman-teman. Tadi waktu lewat udah kelihatan kereta apinya nyampe di stasiun Lubuk Pakam. Oke,
bakal melintas kereta api Putri Delinya. Tadi udah kedengaran suara klakson keretanya. Kita pernah hunting di sini ya, teman-teman. Ini sekarang udah panen semua padinya. Oh, kemobul. Lokomotifnya kemobul. Kelihatan teman-teman lokomotifnya. Lokomotif CC201. Di lintasan tikungan. Tadi kalau mau kita kejar ke lokasi kita yang awal tadi, kayaknya nggak keburu teman-teman. Jadi makanya saya jaga di daerah sini. Awannya udah mulai mendung teman-teman. Moga-moga jangan hujan dulu. Tapi biar kita bisa hunting lagi ya teman-teman. Oke, kita pindah lokasi lagi ya. Ke lokasi awal yang kita tadi. Oke, ya teman-teman, kita udah sampai ke lokasi yang awal tadi. Kita udah pindah kemari. Kita mau lihat jembatannya dari dekat ya teman-teman. Itu kelihatan ya teman-teman, bantalan rel kereta apinya seperti ini ya teman-teman. Nanti kalian kita tunggu lagi kereta apinya. Sepertinya nanti yang bakalan melintas lagi kereta api Center Express. Kita videoinnya di dekat irigasi air, jadi agak sedikit berisik ya teman-teman. Nanti dari sana Center Express, dan tungguin aja ya kereta apinya. Oke, oke teman-teman, udah kedengaran suara kereta apinya. Tuh udah kelihatan juga lampu dari lokomotifnya. Center Express sepertinya teman-teman, tapi jadwalnya molor. Yang harusnya tadi berangkat dari Lubuk, dari Ares Kabu 14.28, sekarang udah pukul 15.07, telat. Apa kira-kira kendalanya ya teman-teman? Cuacanya udah juga cerah kembali teman-teman. Tadi udah sempat gerimis juga. Cantik banget ya, molor sekali jadwal kereta apinya. Mungkin ada kendala di jalan atau gimana, kita juga nggak tahu teman-teman. Awannya bagus ya teman-teman, tapi habis hujan udah mulai cerah kembali. Oke, kita tunggu lagi kereta api Serbila utamanya yang bakalan nanti bakalan lewat. Kita tungguin aja ya. Udah kelihatan kereta apinya. Kereta api Serbila utama yang sebentar lagi melintas.
Oke, selamat jalan Sriwila Utama, semoga sampai di tujuan. Kita tunggu satu lagi kereta apinya ya teman-teman. Kereta api Putri Delhi. Cuacanya cerah. Wah, cerah. Habis hujan, terbitlah terang teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya kita sudah aja videonya sampai sini karena waktunya nggak keburu ya teman-teman, ada keperluan yang lain. Jangan lupa subscribe, like, share, and dan komennya ya teman-teman untuk mendapatkan update terbaru di video kita. Terima kasih.